Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Nah, di video kali ini saya akan bikin review dan akan tes mikrofon. Tapi kali ini kita akan coba mikrofon untuk drum. Buat teman-teman yang lagi bingung cari mikrofon untuk kebutuhan drum, jadi untuk capture sound drum, entah itu untuk live perform ataupun untuk recording studio. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran atau bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman membeli mikrofon untuk drum. Kali ini saya punya Presonus. Jadi teman-teman yang di dunia recording umumnya pasti sudah tahu brand ini. Mereknya adalah Presonus. Serinya DM7. Jadi Presonus DM7 complete mikrofon untuk drum set, baik itu untuk live perform dan recording. Sebelum saya unboxing, saya masih ada di Duetto Musik dan Instrumen. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya soal alat musik, untuk alat recording, untuk instrumen, gitar, bass, drum, dan kebutuhan alat musik lainnya, teman-teman bisa kontak nomor di bawah ini. Jadi nanti teman-teman dari Duetto Musik Instrumen akan membantu untuk kebutuhan bermusik teman-teman semua. Nah, sekarang saya akan unboxing terlebih dahulu. Setelah itu saya akan coba di drum, jadi saya akan coba rekam drum. Dan di akhir video seperti biasa saya akan kasih tahu harganya, best price-nya berapa. Nah, di sini kita punya Presonus DM7. Jadi DM7 ini dia ada 7 mikrofon kit. Jadi dia 7 mikrofon kit dan kita akan lihat sama-sama apa saja yang ada di dalam paketan Presonus DM7 drum mikrofon set ini. Mari kita buka. Oke, ini hanya kertas saja dan dia di bagian belakang ada berbagai informasi tentang mikrofon ini. Sekarang saya buka, kita unboxing. Dia kasih hard case, hard case-nya cukup kokoh, cukup aman, cukup fleksibel, cukup mobile untuk teman-teman bawa kemana-mana. Nah, hard case ini lumayan berat dan lumayan kokoh, lumayan tebal. Kita buka. Bagian dalamnya, nah bagian dalamnya seperti ini. Yang akan kita dapat yaitu yang pertama adalah manual book dari mikrofon ini DM7. Terus yang kedua ada kartu garansi. Nah, ini penting teman-teman, kalau ada kartu garansi berarti produk ini adalah produk original dan bergaransi. Distributornya adalah Panca Inti Bermitra. Nah, Panca Inti Bermitra atau PIB. Oke, langsung kita ke unitnya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada mikrofon setnya. Packagingnya lumayan bagus, lumayan aman. Jadi sudah dibentuk sesuai dengan bentuk mikrofonnya, jadi aman untuk dibawa kemana-mana. Dan yang kita dapat nantinya, jadi ada 7 kit. Karena DM7 berarti ada 7 mikrofon untuk 7 kebutuhan yang ada di drum. Yang pertama, oke, sebentar. Nah, yang pertama ini adalah Presonus BD1. BD1 ini fungsinya untuk bass drum, cuma mungkin teman-teman bisa lihat detailnya. Nanti saya kasih video, saya kasih gambar yang detail. Ini BD1, dynamic microphone untuk kick atau untuk bass drum. Jadi dia dapat 1 unit mikrofon untuk kick atau untuk bass drum dengan seri Presonus BD1. Dan kemudian dia dapat mikrofon. Nah, ini adalah mikrofon ST4. Jadi ST ini snare dan tom. Jadi ada 4 unit untuk snare dan tom. Jadi snare 1 biasanya dan standar tomnya 3. Jadi dia dapat 4 mikrofon ini, dynamic juga. Terus dia dapat mikrofon ini. Jadi Presonus OH2. OH2 ini adalah overhead. Jadi mikrofon overhead untuk simbal, dan mikrofon ini adalah mikrofon condenser. Jadi dia memerlukan phantom power. Ini biasanya kita kasih di atas simbal, di kiri kanan untuk capture suara simbal dan suara ambience atau suara room. Oke, jadi mikrofon dia kasih itu, 1 yang BD1, 4 yang ST4 dan 2 yang OH2. Jadi totalnya ada 7 unit. Dan aksesoris pendukung yang dia kasih. Nah, ini ada sponge atau windshield untuk kondensernya. Jadi kita bisa pasang di sini. Dia kasih 2. Oke, dia kasih 2. Dan ada mic holder. Jadi mic holder ini untuk
ST-nya tadi untuk snare dan tom. Jadi dia kasih 4, jadi memudahkan kita untuk memasangkan mikrofon ini, kita langsung jepit di ring dari drum kita, entahkah itu snare atau tom. Jadi dia kasih 4 unit ini. Dan cukup lengkap sih, menurut saya cukup lengkap. Dan Presonus juga brand yang sudah kita kenal dengan produk-produknya di produk home recording, di produk studio recording, professional studio. Terus dia juga ada mixer digital, ada studio live, terus soundcardnya ada Presonus Audio Box. Dan mikrofonnya kita juga tahu, jadi brand ini sudah tidak diragukan lagi. Nah sekarang teman-teman, sebelum saya akan kasih tahu harganya berapa, saya akan coba. Jadi mungkin kita akan coba di kit drum yang ada di belakang saya. Jadi ada kick dan snare. Kita akan coba mungkin kick dan snare, mikrofon kick dan snare, karena mikrofon snare-nya itu sama dengan mikrofon tom. Nah mari sama-sama teman-teman dengar, saya akan coba mikrofon ini dengan posisi miking yang random saja, karena ini hanya ingin memberikan gambaran ke teman-teman daya rekam atau daya tangkap mikrofon Presonus DM7 ini. Mari kita pindah ke belakang. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah pasang mikrofon Presonus DM7. Nah yang saya pakai kali ini adalah BD1 di kick dan ST4 di snare. Oke, dan teman-teman bisa mendengar hasil rekamnya seperti apa. Nanti saya coba kasih sampel yang tanpa proses editing. Dan setelah itu saya kasih sampel yang sudah dengan proses editing. Oke, kita mulai di kick dulu. Ada mikrofon Dynamic Presonus BD1 di paketan Presonus DM7 mikrofon drum set. Ini sampel suara kicknya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah snare yang kita pakai mikrofon dengan seri ST4 di paketan mikrofon set drum dari Presonus DM7. Ini sampel untuk snare-nya. Nah, kurang lebih seperti itu hasil tangkap atau daya tangkap daya rekam dari mikrofon ST4 ini yang ada di paketan Presonus DM7. Tanpa proses editing, dan di akhir video saya akan kasih setelah proses editing atau setelah kita eki dan lain-lain. Oke, saya akan coba kick dan snare kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman, demikian hasil rekam atau sampel suara hasil daya tangkap dari mikrofon Presonus DM7, mikrofon untuk drum set yang saya coba tadi, ada BD1-nya untuk kick dan ST4-nya untuk snare. Nah kalau untuk overhead kita membutuhkan simbal, tapi untuk overhead yang pasti untuk kualitas mikrofon ini sudah di atas rata-rata, sudah sangat bagus untuk kebutuhan live perform dan untuk recording. Nah sekarang harganya, teman-teman yang dari awal nonton video ini dan penasaran harganya, jadi harganya itu ada di kisaran 5-6 jutaan. Dan yang pastinya untuk best price, teman-teman bisa langsung kontak Duetto Musik Instrumen, nomornya ada di sini. Dan untuk di marketplace, teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia Rumah Musik Studio, yang pastinya harga terbaik. Dan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, mau konsultasi, bisa hubungi Duetto Musik Instrumen, bisa hubungi Rumah Musik Studio. Kami akan membantu untuk konsultasi kebutuhan-kebutuhan teman-teman semua. Dan teman-teman, demikianlah video review kita kali ini. Dan sampai berjumpa di video-video
Selanjutnya masih bersama Dueto Musik dan Instrumen.